demi sebuah pekerjaan, saya rela melakukan ini. Terkadang saya harus di atas dan kadang juga saya harus di bawah. Dan terkadang malah saya itu sampai lemas, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nyonya Leje. Oke, di video kali ini sebenarnya tuh saya lagi masih bekerja ya guys. Cuman saya menyempatkan waktu untuk membuat video. Dan sekarang itu saya lagi lemes banget guys. Tuh keringetan kan guys. Habis nurutin keinginan majikan di atas guys. Dan mau gak mau demi sebuah pekerjaan, demi sebuah tanggung jawab, saya rela melakukan apapun agar majikan saya itu senang dan selalu tersenyum kepada saya. Jadi saya rela melakukan apapun. Terkadang saya tuh harus di atas dan terkadang saya juga harus di bawah. Bahkan terkadang saya tuh sampai lemas guys. Apalagi terkadang itu apa ya, majikan saya tuh dia nggak sabaran gitu guys. Kadang saya tuh lagi sibuk ya guys, kan lagi masak atau lagi nyuci baju, dan majikan saya tuh nggak sabar tuh minta buru-buru guys, minta buru-buru. Dan terkadang ya mau bagaimana lagi ya guys, semua itu sudah menjadi tuntutan pekerjaan saya di sini, harus nurutin apa yang diinginkan majikan. Dan kadang majikan di atas dan kadang di saya di bawah, dan kadang juga saya yang di atas dan majikannya di bawah. Maksudnya itu guys, terkadang majikan saya itu minta tidur di atas dan saya harus tidur di bawah. Jadi kalau misalkan saya tidur di atas, majikan minta tidur di bawah. Jadi saya itu terkadang lemes nurutin bawain barang-barangnya yang sangat banyak banget guys, dan saya bawa sendiri. Dan itu terkadang membuat saya lemas, tak berdaya. Pengennya melambaikan tangan, tolong dibantu. Tapi mau gimana lagi ya guys, sudah menjadi tuntutan pekerjaan saya nurutin majikan. Majikan minta di atas dan saya juga harus tidur di bawah. Kadang kalau majikan minta tidur di bawah, saya harus tidur di atas. Yang bikin saya lemes itu saya harus membawa barang-barangnya guys untuk pindah kamar gitu guys. Tapi ya semua itu sudah saya nikmatin selama 3 bulan di sini ya guys. Oke, dan maksudnya itu aku di atas atau kadang majikan di bawah, itu maksudnya terkadang majikan saya itu mintanya tuh tidur di atas guys, dan mau gak mau saya harus bawa barang-barangnya untuk tidur di atas. Dan kadang juga majikan saya juga minta tidur di bawah. Jadi kalau majikan saya tidur di bawah, saya mau gak mau tuh harus tidur di atas, dan saya harus membawa barang-barang saya ke atas. Dan itu sangat-sangat membuat saya lemes guys. Ya karena barangnya gak sedikit ya guys, saya harus naik turun ke lantai atas, ke lantai bawah, ke lantai atas, ke lantai bawah, demi menuruti semua keinginan majikan. Ya karena kadang majikan maunya tidur di bawah ya guys, dan saya juga ya mau, dan kadang majikan itu minta tidur di bawah ya guys. Jadi saya harus mengalah ya guys, tidur di atas, harus bawa barang saya untuk naik ke atas. Itu sangat-sangat melemaskan dan sangat-sangat menguras tenaga ya guys, ya bawa barang untuk naik ke atas. Oke, dan sekarang saya tuh sebenarnya tuh lagi bekerja ya guys, cuman karena saya tuh lagi pengen bikin video, jadi sedikit sebenarnya saya tuh lagi bekerja ya guys, cuman saya menyempatkan waktu buat membuat konten video gitu guys. Jadi ya kita sebagai pekerja ya guys, kita harus nurut apa kata majikan agar kita itu disayang majikan, agar majikan itu baik sama kita, agar majikan itu menganggap kita itu sebagai
bagian keluarganya, guys. Jadi mau nggak mau saya tuh harus menyenangkan majikan dan menuruti semua yang diinginkan oleh majikan. Dan alhamdulillah saya juga sangat senang, walaupun terkadang itu sampai lemas. Tapi ya sudah menjadi tuntutan pekerjaan saya ya, guys, ya, sebagai PRT. Ya terkadang saya tuh sungkan ya, guys, kalau misalkan untuk menolak ya, guys, tapi ya ya sudahlah, nikmatin saja pekerjaannya, walaupun kadang sering naik turun kamar, sering tidur di atas dan kadang di bawah, tapi semua itu saya nikmatin dengan senang hati. Jadi untuk kita ya, guys, untuk para pekerja, nurutlah sama majikan kalian biar kalian itu disayang sama majikan kalian. Oke, guys, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya itu seperti itu, guys, naik turunnya saya. Dan see you in the next video. Bye-bye.